Halo teman-teman, kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian pagi ini? Pasti kalian senang ya, karena besok adalah akhir pekan. Itu artinya besok kita libur. Eits, bukan berarti besok libur belajar kita jadi tidak semangat ya. Supaya tetap semangat, tidak ada salahnya loh kita berolahraga terlebih dahulu sebelum belajar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk, agar pelajaran yang kita terima bisa bermanfaat nantinya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Teman-teman, tetap semangat ya belajarnya meskipun di rumah. Dan tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kita siap belajar hari ini? Let's go! Ayo membaca! Desa Mawar, ditulis Su Nyain Chang dan diterbitkan di Asia Foundation Let's Read. Berlisensi CC by Strip NC 4.0 pada letsreadasia.org. Dahulu kala, ada sebuah desa kecil. Semua penduduknya menanam mawar merah. Kebun mawar merah membuat setiap sudut desa terlihat indah. Desa itu pun dikenal hingga ke penjuru negeri. Tapi tidak ada seorang pun di desa yang tahu mengapa mereka semua menanam mawar merah yang sama. Beberapa penduduk desa mengira bahwa nenek moyang mereka menanam mawar merah tersebut. Beberapa penduduk juga percaya bahwa mereka akan dikutuk jika tidak menanam mawar merah yang sama. Suatu hari, seorang lelaki tua di desa Mawar menemukan sebuah kotak berisi benih misterius di ruang bawah tanahnya. Lelaki tua itu terkejut. Dia tidak tahu kenapa benih itu ada di ruang bawah tanahnya. Dia kemudian memutuskan untuk menanam benih itu di kebunnya. Lelaki tua itu merawat tanaman baru miliknya dengan sepenuh hati. Ketika bunga-bunga bermekaran, kebunnya pun dihiasi dengan bunga berwarna-warni. Penduduk desa terkejut melihat bunga berwarna kuning, biru, ungu, dan putih bermekaran di antara bunga mawar merah mereka. Banyak orang berpikir bahwa lelaki tua itu akan dikutuk. Maka, mereka mendesaknya agar membuang bunga warna-warni tersebut secepatnya. Si lelaki tua menjawab bahwa dia tidak bisa menghancurkan kebun yang sudah dia rawat selama ini. Penduduk desa kecewa, lalu mengabaikan si lelaki tua dan kebun bunga warna-warni miliknya. Lelaki tua itu berusaha tetap berkebun setiap hari meski para tetangga mengabaikannya. Hingga suatu hari, datanglah seorang seniman dari istana kerajaan. Sang raja
mengetahui ketenaran desa karena kecantikan bunganya. Sehingga dia mengirim seniman ini untuk melukisnya. Para penduduk desa menyambut seniman itu dengan gembira dan memperlihatkan kebun mawar merah mereka. Sang seniman memperhatikan kebun-kebun itu, lalu memilih bukit terdekat dan mulai melukis. Penduduk desa menanti untuk melihat lukisannya. Ketika lukisan telah selesai, para penduduk terpesona oleh bunga warna-warni di dalamnya. Namun, seorang penduduk desa mengatakan bahwa seniman itu akan dikutuk. Pelukis menjawab bahwa ragam warna dan bentuk diperlukan untuk menciptakan seni yang indah. Menjadi berbeda bukanlah kutukan, tetapi hal yang indah. Penduduk desa sadar bahwa dia benar dan berhenti percaya pada kutukan. Mereka pun memeluk lelaki tua itu dan semua orang menikmati bunga-bunga yang berwarna-warni. Menanggapi bacaan. Setelah kalian menyimak bacaan Desa Mawar yang ditulis oleh Sun Yin Chan, sekarang yuk jawab pertanyaan berikut ini. Apa pesan penting dalam cerita tadi? Pesan penting dalam cerita tadi ialah bahwa menjadi berbeda bukanlah kutukan, tetapi hal yang indah. Siapa nama pengarang cerita Desa Mawar? Pengarang cerita Desa Mawar adalah Sun Yin Chan. Apa yang ditemukan lelaki tua di Desa Mawar? Yang ditemukan lelaki tua di Desa Mawar adalah sebuah kotak berisi benih misterius di ruang bawah tanahnya. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita Desa Mawar? Tokoh yang ada dalam cerita Desa Mawar ialah lelaki tua, penduduk desa, dan seniman pelukis. Ayo menulis! Dalam minggu ini, kalian sudah belajar mengenai ASEAN dan negara-negara ASEAN. Setiap negara memiliki keunikan tersendiri, seperti kondisi geografis dan pakaian tradisionalnya. Pada proyek akhir minggu, kalian akan membuat poster mengenai profil negara ASEAN yang paling ingin dikunjungi. Lihat contoh poster yang ada di layar. Kalian bisa mulai berdiskusi dengan keluarga kalian dan membaca ulang materi hari-hari sebelumnya untuk mengumpulkan informasi mengenai negara-negara ASEAN tersebut. Tabel di layar juga bisa kalian gunakan sebagai tambahan informasi. Apakah kalian pernah mendengar tentang perspektif mata burung? Misalnya seperti ini. Ini adalah perspektif mata burung. Perspektif mata burung juga digunakan pada bidang arsitektur, yaitu ketika membuat bangunan seolah-olah terlihat dari atas. Gambar berikut ini adalah contoh gambar yang menggunakan perspektif mata burung. Jika kalian perhatikan, ternyata perspektif mata burung juga digunakan dalam pembuatan denah. Menarik bukan? Selain perspektif mata burung, sebuah bangunan dapat digambar melalui sudut sisi depan dan sisi samping. Misalnya diketahui sebuah bangunan yang disusun seperti pada gambar berikut. Maka beginilah perspektif bangunan tersebut apabila dilihat dari depan. Ini adalah bangunan tampak atas. Dan ini apabila bangunan dilihat tampak samping kanan. Menarik bukan? Ayo mencoba! Andi mendapatkan sebuah peta area wisata Silver Pagoda di Phnom Penh, Kamboja seperti pada gambar. Pada peta tersebut juga terdapat dua rute perjalanan wisata di area Silver Pagoda.
Andi melihat bahwa peta tersebut belum lengkap karena tidak memiliki skala. Informasi yang ada pada peta adalah panjang area silver pagoda yaitu 70 meter dan jarak pada peta adalah 3,5 cm. Ayo bantu Andi menunjukkan skala peta tersebut. 1. Tentukan berapakah skala yang tepat dari peta di atas. Ingat kembali apa itu skala. Ya benar, skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dan jarak sebenarnya. Kita hitung bersama-sama ya. Untuk menentukan skala, kita bisa membandingkan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Perhatikan area silver pagoda pada Dena. Disebutkan bahwa panjang area silver pagoda yaitu 70 meter. Jika kita ukur dengan penggaris, kita dapatkan jarak pada peta adalah 3,5 cm. Maka skala adalah sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Pada area silver pagoda ini, skala sama dengan 3,5 cm dibagi 70 meter. Atau jika kita samakan satuannya ke cm menjadi 3,5 cm bandingkan 7.000 cm. Kita bagi keduanya dengan 3,5, maka dibandingkan skalanya sama dengan 1 banding 2.000. Itu artinya skala adalah 1 dibanding 2.000. Soal selanjutnya, setelah menemukan skala pada peta tadi, tentukan jarak yang harus ditempuh pengunjung dari pintu masuk sampai area dalam silver pagoda. Apabila A. Rute 1 memiliki jarak pada peta 9 cm. B. Rute 2 memiliki jarak pada peta 19 cm. Kita bahas bersama ya. Untuk menemukan jarak sebenarnya, kita bisa mengkalikan skala dengan jarak pada peta. Jadi, jarak sebenarnya, rute 1 adalah 9 cm dikalikan 2.000 sama dengan 18.000 cm. Atau 180 meter. Jadi, jarak sebenarnya rute 1 adalah 180 meter. Sekarang, kita tentukan jarak sebenarnya rute 2. Jarak sebenarnya rute 2 adalah 19 cm dikalikan 2.000 sama dengan 38.000 cm atau sama dengan 380 meter. Jadi, jarak sebenarnya rute 2 adalah 380 meter. Soal terakhir, diketahui rute 1 dapat ditempuh dalam 5 menit. Jika dianggap kecepatan berjalan orang sama, berapa lama waktu tempuh orang tersebut jika melewati rute 2? Kita hitung dahulu kecepatan pada rute 1 dengan cara menghitung jarak dibagi dengan waktu, yaitu 180 meter dibagi 5 menit sama dengan 36 meter per menit. Setelah diketahui kecepatannya, kita akan mencari waktu tempuh orang jika melewati rute kedua. Cara mencari waktu tempuh adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Jarak rute kedua adalah 380 dibagi kecepatan yang sama dengan rute 1, yaitu 36 meter per menit. Maka, waktu tempuh pada rute kedua sama dengan 10,56 menit atau sama dengan 10 menit 33,6 detik. Ayo berlatih! Selanjutnya, perhatikan gambar. Gambar berikut merupakan contoh denah rumah yang dibuat Andi. Sekarang, coba tentukan. 1. Berapakah luas rumah Andi dalam meter persegi? 2. Ruangan manakah yang paling luas? Tentukan berapa luas ruangan tersebut dalam meter persegi. Kerjakan di buku kerja kalian. Setelah sesi proyek kreatif mingguan, kita akan membahasnya bersama-sama. Proyek kreatif minggu ini. Ih, kakaknya nyebelin. Hai teman-teman,
Hari ini kita sudah memasuki hari terakhir mengerjakan proyek kreatif mingguan kita loh. Itu artinya kita harus membuatkan laporan. Kalau kalian kesulitan membuatkan laporan, kalian bisa mengikuti buku panduan laporan berikut ini. Atau kalian bisa membuat laporan sesuai dengan ide dan kreativitasmu sendiri. 1. Beri judul laporan. 2. Tuliskan bahan dan alat yang kalian gunakan dalam membuat poster. 3. Tuliskan waktu kerja yang dibutuhkan. Kalau Kak Evan dan Keira membutuhkan waktu 5 hari, hari Senin hingga hari Jumat. 4. Kemudian tuliskan hal yang menyenangkan selama mengerjakan proyek. Keira paling senang saat membayangkan negara yang ingin dikunjungi, yaitu Singapura. Boleh juga ya seperti Keira. Dan kalian isikan juga kesulitan yang ditemukan saat mengerjakan proyek, serta cara mengatasi kesulitan tersebut. Teman-teman, jangan lupa ya menunjukkan poster yang sudah kalian buat ke orang tua atau wali kalian. Selamat berkreasi! Setelah tadi kalian sudah mencoba menjawab pertanyaan di Ayo Berlatih sendiri, sekarang saatnya untuk mencocokkan jawabannya. Soal pertama, berapakah luas rumah Andi dalam meter persegi? Untuk mengetahuinya, kita bisa mengkalikan panjang denah kali skala dengan lebar denah kali skala. Jadi, 12,5 cm kali 100 dikalikan 7 cm kali 100 sama dengan 875.000 cm persegi atau 87,5 meter persegi. Jadi, luas rumah Andi adalah 87,5 meter persegi. Selanjutnya, soal kedua. Ruangan manakah yang paling luas? Tentukan berapa luas ruangan tersebut dalam meter persegi. Dari gambar, kita ketahui kalau ruangan kamar tidur utama adalah ruangan yang paling luas. Jadi, kita akan hitung panjang dikalikan lebar kamar tidur utama pada denah. Lalu, masing-masing dikalikan lagi dengan skala. Kita lihat, panjang kamar tidur utama adalah 4 cm dan lebar kamar tidur utama adalah 3,5 cm. Jadi, 4 dikalikan 100 kali 3,5 dikalikan 100 sama dengan 140.000 cm persegi atau sama dengan 14 meter persegi. Jadi, luas sebenarnya kamar tidur utama ialah 14 meter persegi. Refleksi. Seperti biasa nih teman-teman kelas 5. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita lakukan refleksi dulu yuk. Di awal pembelajaran tadi, kita telah menonton cerita yang berjudul Desa Mawar yang ditulis oleh Sun Yen Chan. Kemudian, kita juga belajar mengenai perspektif mata burung yang digunakan di bidang arsitektur. Selain perspektif mata burung, kita juga belajar bahwa sebuah bangunan juga bisa digambar dari sudut pandang sisi depan dan sisi samping. Terakhir, kita juga belajar bagaimana caranya menemukan skala, yaitu dengan membandingkan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Gak kerasa ya, sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Eits, bukan hanya hari ini, tapi sudah satu minggu. Apakah kalian senang? Bingung? Atau sedih? Kalau aku sih senang, karena bisa mempelajari hal-hal baru selama satu minggu. Kalau kalian mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya kepada guru, orang tua, atau wali kalian ya. Saya Kak Evan dan adik aku, Keira. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman.
jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.